Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah Para pemirsa Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim adalah orang yang mereka dicelup dengan ajaran agamanya. Itulah yang dikatakan dengan sibghah. Dan Allah tegaskan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah dan celupan Allah mana ada yang lebih baik lebih indah dibandingkan dengan celupan Allah Subhanahu wa taala Para pemirsa setiap tahun sungguhnya kita telah diusik dengan sebuah sikap sebagian kaum muslimin yang sangat menganjurkan kaum muslimin atau membuat statement-statement yang sungguhnya sangat merusak akidah seorang muslim. Seperti diantaranya, kalau akidah Anda lurus, tidak ada masalah dengan mengucapkan selamat Natal. Sehingga, seakan-akan ucapan yang ringan, Ucapan yang tidak berkaitan dengan masalah akidah, kita ingin membahas beberapa poin yang diajarkan dalam agama kita, dalam rangka kita untuk senantiasa bisa terjaganya agama kita, karena agama kita modal yang paling utama kerusakan agama kita tidak ada lagi yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu taala. Dan musibah agama musibah yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT dari musibah tersebut. Allahumma la taj'al musibah tanafidina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami orang yang mereka mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya hanya sekedar untuk berbahasa basi dan seakan-akan menutup mata tentang akidah agamanya, maka ini merupakan musibah agama. Semua penyimpangan yang ada dalam agama ini sesungguhnya berawal dari kebodohan, dan itibaul hawa. Semua penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin berakar dari kebodohan dan itibaul hawa. Coba perhatikan ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, Ya Musa, Ija'allana ilahan kamalaum aliyatun Qala innakum qawmun tajahalun Wai Musa Buatkan untuk kami sembahan Sebagaimana mereka memiliki sembahan Maka Musa katakan Qala innakum qawmun taj'alun Kalian memang kaum yang bodoh Memang kalian kaum yang bodoh Sehingga kebodohan hampir-hampir menjerumuskan Bani Israel ke dalam perbuatan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kebodohan yang telah mengantarkan seorang sahabat pemula masih mu'alaf, karena masuk Islamnya itu adalah saat Fatul Makkah. Kemudian langsung diajak Nabi ke Lembah Hunin, Perang Hunin untuk memerangi suku Kemudian di Lembah Hunin menyaksikan fenomena sesembahannya Rara Musyrikin dan menarik bagi Abu Bakar al -Aithi. Sehingga mengajukan permintaan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ijalan ada ta'anwat, kamalam datu anwad. Ya Rasulullah salam buatkan untuk kami datu anwad. ini pohon yang biasa dipakai untuk tabaruknya Rara Musyrikin, mengambil keberkahan, menggantungkan senjata mereka, dan mereka beritikab di situ, Lalu dipandang baik oleh Abu Bakar al aisi Seandainya kita memiliki yang seperti itu yang Islami, maka dia minta kepada Nabi, Ya Rasulullah, kamalum anwat. Kata Nabi, Allah Akbar. Kultum kama bani Israel, uh, Allah Akbar. Kalimat menunjukkan pengingkaran tentang atau terhadap permintaan Abu Bakar al aisi apa yang kamu katakan itu adalah apa? seperti perkataan Bani Israel, "Kepada Nabi Allah Musa Alaihissalam." Dan semua perilaku penyimpangan, baik dalam masalah akidah maupun akhlak, itu semuanya adalah masuk dalam uh, perkara jahiliyah sehingga wanita-wanita yang mereka tidak, ber, uh, tidak berpakaian menutup aurat. Maka Allah pun katakan ini mereka adalah wanita jeliyah. Wakarna fi buyutikunna wala tabarotsna tabaru jaljajatil ula. Wahai para wanita mukminah banyak banyaklah tinggal di rumah dan jangan berdandan dengan dandanan ala jeliyah. Demikian pula ketika Allah mengomentari tentang atau Nabi Allah Lut mengatakan tentang kaumnya ini bal antum Kau muntajalun. Kalian mbak orang-orang bodoh. Dengan perbuatan yang sangat kecil tersebut. Sehingga kebodohan itulah awal segala bentuk penyimpangan. Maka Al-Imam bin Al-Qayyim al, al Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan. Pala raiba anal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin tidak dilakukan lagi bahwa kebodohan adalah uh, sumber segala kerusakan. Dan segala malapetaka yang terjadi di dunia dan di akhirat, semuanya itu dampak atau akibat dari kebodohannya. Kemudian juga fatwa-fatwa yang bodoh bersumber kebodohan. Sebagaimana ketika di zaman Nabi, ada seorang yang terluka kepalanya, lalu minta fatwa kepada sebagian temannya, "Apakah ada udur?" Karena dia harus mandi junub, "Apakah ada udur tidak menggunakan air?" Tidak ada katanya, lalu dia mandi, dia mati. Dia angkat kasus ini kepada Nabi, "Ala Salu, sa Eid lam ya'lamu Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Faina, soal faina, sifaul, asual. Karena sungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Sehingga Islam mengajarkan semua perbuatan kita hendaknya ditegakkan di atas ilmu. Kemudian demikian juga di antara sumber bencana adalah itibaul hawa mengikuti hawa nafsu. Tidak ada ketundukan terhadap wahyu. Yang hakikat mengikuti hawa nafsu adalah ketika dia tidak mau tunduk kepada wahyu. Fa yastaji yastajibulak Faklam anama tabi'una ahwahum. Ya Muhammad ya Rasulullah. Seandainya mereka itu tidak menyambut seruanmu, tidak mengikutimu, maka ketahuilah mereka itu mengesahkikat yang mengikuti awan nafsu mereka. Karena perintah Allah agar kita tunduk dengan wahyu, tunduk dengan bimbingan wahyu, dan tidak mengikuti awan nafsu, sehingga sikap Segala bentuk penyimpangan dari agama ini terjadi dari akar atau sumber kebodohan dan itibaul hawa. Provensi subhanahu wa taala. Sehingga juga yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi adalah adanya pemimpin-pemimpin penyesat karena mengikuti awal nafsu. Pernah ditanya oleh seorang sahabat Abu Dhar Al-Ghifari RA, "Ya Rasulullah, Ayo akhwafu ala ummatik minat dajjal. Ya Rasulullah SAW, apa yang paling kau khawatirkan terhadap umatmu dibandingkan dengan fitnah dajjal? Kata Nabi, al imam-imam yang menyesatkan. Alangkah sangat banyaknya, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang menuntun manusia ke lembah jahannam. Yang dikatakan Nabi dengan ungkapan pula, doa tun ala abu'ah bijana. Dai-dai yang mengantarkan manusia ke jana. Dai-dai yang menyeru manusia di pintu-pintu jana. Atau mereka juga dikatakan Nabi dengan ruwai bidah. rojulun tafah, ya yani, takala mufi ambil amah. Orang yang bodoh tentang agama, tapi tentang ini masalah uh, urusan umat yang besar. Para pemirsa, Bapak Ibu, kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala. Seorang muslim sikap dalam membuat sikap yang berkaitan dengan iman dia dia tegakkan di atas al-wala wal-bara. Ini adalah yang menjadi dasar kita bersikap. Karena al-wala wal-bara itulah akar kehidupan seorang muslim yaitu pada kalimat la ilaha illallah. yang kalimat ini mengajarkan inti sari kehidupan sebagai seorang yang bertauhid adalah harus bisa menolak la ilaha harus ada yang dia tolak ilallah dan harus ada yang dia tetapkan sikap ini yang harus terbentuk dalam pribadi seorang muslim la ilaha menolak tidak ada sembahan yang sebenarnya tidak ada sembahan yang hak ilallah kecuali Allah Ta'ala maka kesempurnaan iman seorang muslim kata Nabi Man ahabba lillah wa, a -wa, -a -wa abgadha lillah wa aqfa lillah wa man alillah Pakar distam ah ini, pakar distak iman, akan makola. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka telah sempurna iman dia. Sempurnanya iman dia, tauhid dia, Apabila yang menggerakkan dia dalam kehidupannya adalah ini karena Allah Ta'ala. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi tidak memberi karena Allah Ta'ala. Sehingga kalau dia mencintai, cintanya karena Allah Ta'ala. Sehingga apa yang Allah cintai akan dia cintai. Dan kalau dia membenci, membencikan Allah Ta'ala. Apa yang Allah benci akan dia benci. Allah mencintai tauhid, Allah mencintai sunnah, Allah mencintai orang-orang mukmin, Allah mencintai orang-orang muslim, dia cintai. Allah membenci kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, kebitahan, maka dia benci. Allah membenci pelaku-pelaku kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, Allah benci, dia pun benci dengan itu semuanya. Ini namanya membentuk karakter karena Allah Ta'ala, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pemirsa dan itulah yang dituntut oleh iman. Karena perwatakan iman itu, sebagaimana Allah katakan, Walakin Allah habbaba ilaikum iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikum kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika murrasyidun Allah lah yang telah menjadikan iman itu kecintaan dalam hati kalian dalam menjadi hiasan dalam hati kalian yang ketika iman telah menjadi kecintaan dan hiasan dalam hatinya.